Yo guys, berjumpa lagi bersama kakak teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman, sekarang kakak sedang berada di peternakan hewan. Wih, lihat di depan kakak ini terdapat sebuah akuarium yang di dalamnya terdapat seekor ikan teman-teman. Wah, ikannya seekor ikan red devil nih guys. Dia berwarna kuning, dia berwarna yang sangat cantik sekali teman-teman. Wadidaw, wadidaw tuh, lihat sangat keren sekali ya. Cocok untuk disimpan di dalam akuarium guys. Oke lah teman-teman, kita masukin yuk ke dalam sebuah wadah. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak teman-teman. Kita masukin ke dalam akuarium. Wih, wih, wih. Ayo teman-teman, kita tangkap lagi. Hop. Wadidaw, wadidaw tuh. Sangat susah sekali untuk ditangkap seekor ikan ini teman-teman. Kayaknya harus perlahan-lahan teman-teman. Jangan sampai ikan ini kabur lagi ya. Hop. Widih, lihat. Sekaligus kakak mendapatkan 3 ekor ikan. Wah, ini ngomong-ngomong ikan apa coba ya? Ikannya berwarna hitam. Wih, setelah dilihat-lihat, ini ternyata seekor ikan betrik teman-teman. Kalau di tempat kakak ini disebutnya seekor ikan betok. Wow, keren sekali ya teman-teman. Yuk, saatnya kita leskukan lagi teman-teman. Menyeser seekor ikan di akuarium ini. Hop. Wih, wih, wih. Serok, serok, serok. Wadidaw, wadidaw. Ikannya sangat sangat lincah sekali, susah ditangkap teman tuh. Wih, akhirnya kakak mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak sekali teman-teman. Wih, wih, wih. Sudah cukup guys. Segini juga sudah banyak teman-teman. Wih, oh iya teman-teman, ikan ini termasuknya seekor ikan predator atau seekor ikan invasif yang suka memakan anakan ikan. Wih, 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 sangat mengerikan sekali teman-teman. Kita masukin aja ya ke dalam sebuah wadah. Yuk kita lanjutkan lagi. Tapi guys, sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu ya dan juga di subscribe. Ini ngomong-ngomong apa teman-teman? Wih, ada sebuah jebakan berwarna biru berbentuk kerucut. Coba kakak bongkar ya. 1, 2, 3. Nampaknya di dalam terdapat seekor hewan. Widih, ini kira-kira hewan apa coba ya? Wah, ternyata ini seekor hewan pemakan rumput bernama seekor marmut. Wadidaw, wadidaw. Kayaknya seekor marmut ini mau kakak ambil ya teman-teman. Soalnya kakak mau merawatnya dengan baik-baik teman. Widih, keren sekali. Berwarna coklat dan juga berwarna hitam. Wow, it's very nice. Yuk kita lanjutkan lagi teman-teman. Ternyata di sebelah sini terdapat sebuah rumah teman-teman atau sebuah peternakan. Kira-kira di pintu yang biru ini ada seekor hewan apa coba ya? Mari kita bongkar dulu teman-teman. Kita hitung dulu ya dari 1 sampai 3. Bantu hitung ya teman-teman. 1, 2. Bentar teman-teman. 3. Wah, lihat, ternyata keluar seekor ayam. Wadidaw, seekor ayam kecil teman-teman. Ternyata ini seekor ayam anakan kate. Widih, keren sekali teman-teman. Dia masih kecil. Tuh, lihat, dia memakan pakan yang kakak kasih teman-teman. Keren sekali ya. Oke lah, kita ambil aja pakannya ya. Sekarang kakak mau lanjutkan lagi nih, membongkar pintu yang berwarna hijau. Tuh, lihat guys, ada seekor hewan yang sedang bergerak-gerak di balik pintu berwarna hijau ini. Coba kakak bongkar. Wadidaw, ternyata ini juga seekor anakan ayam. Widih, yang ini berbeda guys. Yang ini sangat keren sekali. Ternyata ini seekor anakan ayam berwarna-warni. Cuman kakak dapatnya satu nih. Widih, berwarna ungu ya. Kita kasih makan dulu ya teman-teman. Soalnya kasihan guys, kayaknya dia sedang kelaparan tuh. Ayo makan. Tuh, dia melirik teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Kayaknya dia sudah kenyang teman-teman. Ternyata dia mau main guys di peternakan ini. Oke, gak apa-apa ya. Jangan kita paksa teman-teman. Mendingan kita bongkar lagi pintu yang berwarna merah ini teman-teman. 1, 2, 3. Wow, ini apaan teman-teman? Wadidaw, wadidaw. Ternyata ini seekor burung. Ini namanya seekor burung puyuh teman-teman. Wah, seekor burung puyuh itu dia terkenal dengan sebuah telurnya teman-teman. Telurnya bisa dimakan dan suka diperjualbelikan di pasaran teman-teman. Rasanya enak dan mantap teman-teman. Widih, dia memakan pakan yang kakak kasih teman tuh. Wow, keren sekali ya. Oke lah, kita ambil pakannya ya.
Nanti kita lanjutkan lagi memberi pakannya teman-teman. Oke, kita simpan dulu seekor burung puyuh ini. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman, membongkar sebuah istana yang sebelah sini teman-teman. Tuh, di sebelah sini juga terdapat sebuah istana guys. Coba kakak lihat di pintu yang berwarna biru ini ya, kira-kira di dalam ada hewan apa coba ya. Kita singkirkan dulu sebuah batu yang sangat besar ini guys, menghalangi kakak teman-teman. Ini apa teman? Wah, kayaknya itu seekor kura-kura teman-teman. Coba kakak lihat. Ternyata betul. Wih, seekor kura-kura yang sangat besar. Wow, it's very nice. Ternyata ini seekor kura-kura Ambon. Bertubuh yang sangat kekar dan juga dia memiliki tempurung yang sangat keras sekali teman-teman. Wih, hewan ini sangat cocok sekali untuk disimpan di dalam akuarium atau disimpan di dalam kolam kakak yang ada di rumah. Wih, keren sekali ya teman-teman. Oke lah, kita lanjutkan lagi yuk, membongkar pintu yang berwarna merah atau berwarna red. 1, 2, 3. Wah, lihat teman-teman, ternyata di dalamnya ada seekor burung puyuh lagi. Coba kakak lihat. Wadidaw, ternyata betul. Widih, kakak mendapatkan 2 ekor burung puyuh. 1, 2. Widih, keren sekali. Kita coba panggil dulu ya, apakah dia mau mau? Nampaknya dia memakan pakan yang kakak kasih. Tuh, lihat, yang ini dua. Widih, keren sekali teman-teman tuh. Wadidaw, pakan kakak dicakar-cakar oleh burung puyuh ini. Widih, sangat keren sekali ya tuh. Dia berebutan makanan yang mau diambil sama burung puyuh ini teman-teman. Wadidaw. Oke lah, kita ambil lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk teman-teman, membongkar pintu yang di sampingnya nih, berwarna red lagi atau berwarna merah. Wadidaw, lihat, ternyata di sebelah sini ada seekor ayam. Widih, seekor ayam yang sangat besar sekali. Ternyata ini seekor ayam kate. Tuh, lihat, dia sedang memakan pakan yang kakak kasih teman-teman. Yuk, kita keluarkan dulu dari sebuah kandangnya ya. Wow, keren sekali teman tuh. Widih. Nampaknya seekor ayam kate ini sedikit agak galak ya. Oke lah teman-teman, kita kasih makan dulu yuk. Tuh, lihat, ternyata seekor ayam kate ini memakan pakan yang kakak kasih. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kayaknya seekor ayam kate ini dia sedang lapar. Widih, keren. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk, membongkar pintu yang berwarna biru ini. 1, 2, 3. Coba kita lihat. Apakah kalian melihatnya? Wadidaw, ternyata di ruangan ini tidak ada hewan apapun, alias ruangan ini jong teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Widih, bertemu lagi dengan sebuah perangkap berwarna kuning. Oke, kita bongkar ya. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat, ternyata di sini kakak menemukan lagi seekor marmut, hewan pemakan rumput. Widih, yang ini berwarna hitam guys. Wadidaw, sangat keren sekali ya teman-teman. Oke lah teman-teman, nanti kita carikan rumput buat seekor marmut ini ya, supaya seekor marmut ini tidak kelaparan. Wadidaw. Oke teman-teman, coba kita lihat seekor ayam kete ini. Wih, guys, ternyata seekor ayam kete itu mematuk kepala seekor marmut. Widih, sangat kasihan sekali ya. Memang ya teman-teman, seekor ayam kete ini dia sangat galak sekali teman-teman. Jangan coba-coba bermain dengan seekor ayam kete ini ya teman-teman. Bisa dipatuk tangan kita teman-teman. Oke lah, kita amankan dulu semua hewan ya, lalu kakak mau lanjutkan lagi teman-teman. Let's go.